teman-teman, jumpa lagi dengan SDC Om. Kali ini saya akan memberikan video tentang pembuatan kloset untuk di kamar mandi pribadi. Kamar punya kamar mandi. Ikuti perjalanan pembuatan videonya. Ini kloset yang tidak menggunakan pelebur, jadi dia modelnya langsung turun terjun ke lubang ini ya. Beda kalau menggunakan pelebur. Kalau menggunakan pelebur itu pipa pembuangan itu biasa di samping kanan kiri atau di belakang. Tapi kalau tanpa menggunakan pelebur, nah seperti ini modelnya, langsung terjun ke bawah. Tinggal pasang kloset, setnya berdiri di atas. Dia langsung jatuh. Tinggal menggunakan water pass ya, sedikit angkat.
bagus kalau kloset seperti ini, saudara. Itu lebih bagus kalau dia ini miring ke depan sedikit. Depannya miring ke depan. Soalnya dia penampungan airnya agar biar penuh. Tapi kalau dia di belakangnya ini turun, ini lebih tinggi, biasa dia haus, ya, haus di sini. Akan membuat celah udara karena airnya tidak penuh, buat udara akhirnya bau itu keluar dari celah-celah haus dari lubang. Tapi kalau ininya yang agak miring ke depan, jadi airnya dia penuh. Airnya dia penuh, tidak ada celah untuk udara keluar dari sela-sela antara kolam. Ternyata yang bagus sekitar setengah senti lah. Itu enggak ada pengaruh untuk kita duduk di atas kloset. Ya, itu ya, saudara.